What up, guys? It's your boy Zach American, and today I'm with a special guest. Hey, people! Dah masuk. Okay, so guys, hari ni, as you guys can see, aku rasa aku tak perlu bagi introduction dekat dia ni. He is the infamous Sufian Suhaimi. So, introduce yourself, bro. Hello people, mungkin ada yang tak kenal lah kot. So siapa yang pernah dengar lagu Melepaskanmu? Saya lah penyanyi dia, Sufian Suhaimi. Dia Sufian Suhaimi, dia bukan Afghan, okay? Kali ni, seperti biasa, dengan guest-guest selebriti kita, social media influencer kita, artis-artis kita, akan kita buat game dululah. Dan hari ni Sufian Suhaimi bersetuju untuk membuat Bola Kebongan. So, korang mesti dah tahu kan, siapa yang selalu follow Zack punya video, korang tahu macam mana Bola Kebongan ni. Siapa yang tak tahu? Okay, aku akan explain. Akan ada 3 set soalan. Dalam satu set tu ada 3 fakta, 2 fakta yang salah, 1 fakta yang betul. So, kita orang kena pilih lah. So, kita kena teka sama ada fakta tu betul ataupun salah. Alright. So, who's gonna start first? You gonna start first, man. Aku dulu lah. Kita gile-gile. Okay. Alright, aku dulu. Alright. Kau nak A ke B ke C? B. B. Okay, sewaktu aku berusia 7 tahun, di kampung aku, aku pernah baling hamster tinggi-tinggi. Aku dengan adik aku. Saja aku suka tengok. Aku saja nak tengok hamster tu tinggi. Lepung jatuh. And hamster tu mati. Bona ke bongak. Aku buat banyak kali lah. Kau buat banyak kali, tapi sekali tu jatuh, lepas tu mati. Stroke. Pek. Sekali adik aku pula ambil, adik aku pula pek. Sampai mati? Niat aku bukan nak membunuh. Saja macam tak tahu tu, aku budak gila. Tiba-tiba mati macam, mati. Lepas tu aku ambil, aku letak balik dalam sangka dia. Sebab tu hamster sepupu aku. Dia balik sekolah dia, ya Allah hamster. Bongak ni, dia macam banyak sangat. Dia banyak sangat benda kau tambah. Kalau cerita ni, kau memang tak pandai menipu. So bongak lah. Aduh, susah. Bongak. Aduh, susah tu lah Sufian ni. Asal lah? Jawapannya. Jawapannya bongak! Nampak dia! Bona tu. Ya. Weh, betul tu. Aku bila fikir balik kan, jahat gila tu aku rasa. Kau ambil hamster tu. Ya Allah. Aku dengan adik aku macam balik. Wah, pek. Adik aku nak ambil. Wah, pek. Tapi tak apa tau. Sebab aku masih kecil-kecil. Aku pernah ada satu scene bunuh binatang ni. Ya Allah. Tapi kita tak ada niat kan? Kita tak ada niat. Tapi tak tahulah. Aku ambil berudu tau. Buat berudu. Aku letak dalam kuali, lepas aku rebus. Hidup-hidup. Kau lagi kelakar tu. Pasal buat apa kau makan? Psycho gila. Tengok dia meletup. Okay, kau pula. Okay, first set kau nak A ke B ke C? Aku nak A. A? Benda ni macam orang dah ada yang dah perasan tau. Ada juga yang cakap benda ni. Tapi sebenarnya selain perempuan, aku pun suka lelaki tu. Suka, define suka lah. Suka tu macam mana? Suka as in macam bila aku tengok kau, aku macam suka tu. Bila kau tengok aku, suka aku. Nokta yang tidak bertanda. Kau jangan bila aku macam tu. Bongak! Bongak lah weh. Ada orang cakap Sufian Suhaimi ni gay. Guys, seriously. Kalau aku gay, kita orang tak buat video ni tau. Ya dong. Kita buat video lain. Ya. Okay, kedua. Second set. Kau nak A ke B ke C? Aku nak A. Aku pernah jatuh hati pada Aisyah Aziz. Dan aku confess kat dia. Aku cakap aku suka dekat dia. Tapi dia reject aku sebab dia kata aku gemuk. True story. Aku pernah suka dia. Aku confess kat dia. Aku cakap, tak, ini jawapan kau ke apa ni? Tak, ni fakta. Ini tengah fakta. Aku cakap dekat Aisyah. Aku cakap, I'm sorry but I fell for you since the first day I saw you. And I want to take our relationship to the next level lah. So, I think I'm in love with you. But then dia gelak. Dia kata, weh, janganlah. Aku ni, kau ni. Kau yang cakap kawan aku. Kau gemuk. Kau dah lah gemuk. Aku rasa Bongak ke bongak? Ni bongak. Bongak? Bongak. Sebab kau pernah cakap yang kau dengan Aisyah macam best friend kot. Aduh, aku lupa. Kau dah cerita kat aku. Aku lupa. Okey lah, memang betul jawapan dia. Bongak. Aku dengan Aisyah takkan nak jatuh-jatuh cinta. Kita orang best buddies kau-kau. So kalau aku ada girlfriend aku tak boleh jealous kalau aku dengan Aisyah, okay? So kau pula. Kau nak A ke B ke C? Aku nak C. Ramai orang tak tahu yang aku macam banyak benda yang aku boleh buat. Okay. Selain menyanyi, aku main musical instrument. Okay. Aku juga tulis lagu. Tapi benda ni benda yang paling sikit orang tahu. Kecuali parents aku dan keluarga aku. Yang hobi aku kat rumah selain berkaitan dengan muzik ialah menjahit. Ush. Kalau macam kalau ada potong-potong seluar tu, biasa aku buat sendiri. Serius? Kalau macam itu yang basic lah. Basic potong seluar kot. Potong seluar kecil-kecil seluar. So
Sebab tu kau nampak baju aku semua macam aku pakai memang ngam-ngam. Dia ni muka dia memberangsangkan. Tapi aku nak cakap kat sini, yang hobi aku bukan hobi lah. Aku punya talent selain menyanyi, buat lagu, main muzik, menjahit. Aku boleh buat baju Melayu sendiri. Wow. Weh, tapi tu lah aku Sufian Suhaimi ni, kalau korang nak tahu, dia ni memang talented tau. Apa tu, dia ni memang sejenis yang bijak orang ni. Kau tahu kan, dia belajar sampai masters, tengah nak buat thesis apa sekarang. Dah buat lah, lagi dua chapter. Alik, kau tengok. Hey, so it's hard lah. Oh, ini betul, ini betul-betul bona ke bongak eh. Tapi mungkin Sufian ni dia seorang yang bijak tau. Dia punya gaya penceritaan dia macam bagus gila macam tu kan. Dia macam meyakinkan aku. Aku rasa bona, tapi jauh di sudut hati aku rasa macam kau cuba untuk membongak aku sekarang ni. Tapi kau memang mamat yang banyak talent. Okay, kejap. Dia ni bangun pun lambat, suka tidur. So mustahil lah dia ada masa untuk menjahit. So aku rasa bona. Aku dah buat muka habis real tau. Buat dah susun ayat punya baik. Sorry doh. Kau pun tidur, selimutkan muka. Kau tengok suka hobi jahit. Jahit lain channel sekolah pun aku tak kerti kot. Yes, aku betul. Majamnya Zack. Okay, the last one. Kau punya set and last kan? Aku punya set and last. Nak A ke B ke C? C. Si, okay. Sewaktu aku berusia 17 tahun, aku pernah tercalon di AIM untuk AIM untuk anugerah lagu baru popular. Bona ke bongak? Bona. Sebab aku rasa macam kau pernah cerita benda ni kot. Alright. So, jawapan dia adalah confirm eh? Tapi kau tak cerita yang kau masuk AIM. Aku cerita macam AIM. Aku cerita AIM eh? So, bona ke bongak? Bona kot. Bona. Jawapannya adalah bongak! Okay, biar aku cerita cerita yang sebenar. Betul, betul. Aku tercalon untuk AIM ke-21. Tapi anugerah vokal berkumpulan terbaik dalam lagu. Okay. Habis tadi yang kau sebut apa? Aku cakap anugerah lagu popular yang aku tak tahu ada ke tak. Aku rasa ada ke tak pun. Ada sebab kau dah cakap AIM. So aku isi macam, oh aku nampak AIM je. Twist, 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 twist. Plot twist. So yes, kau pula. The third set. Third set, kau nak A ke B ke C? Aku nak B. Masa dekat sekolah dulu, aku adalah pengawas perpustakaan. Yang disaingi oleh guru-guru sebab aku banyak mengadu kat cikgu-cikgu. Macam, cikgu dia ni, ada orang ni buat ni ni ni. So aku macam mulut lembik lah time sekolah dulu. Aku adalah pengawas yang korang semua benci kat sekolah dulu. Aku lah tu. Aduh, Sofian Suhaimi ni dia pelik. Dia tak tahu ke dia duduk sebelah Z American. Aku tengok dia punya personality pun aku tahu. Dia ni, korang jangan tertipu tau dengan dia punya nice guy punya look ni. Dia ni dulu rambut panjang, rock-rock apa semua. So aku nak cakap kat sekolah, dia pengawas perpustakaan tu memang sabongak lah. So nak kata dia mulut lembik sasar bongak lah. Mamat ni lah yang nakal, yang banyak tolong orang langgar disiplin. Haa ni. Tapi sekarang, jika diingat dengan dia punya appearance macam ni, dia boleh kata dia pengawas perpustakaan. Tak, jawapan dia bongak. Alah, hai. And so aku betul ni. Aku rasa betul lah. Yes. Semua orang nampak Sufian Suhaimi ni pengawas perpustakaan. Ketua pengawas. Ketua pengawas. Budak pandai kat sekolah. Eh, tapi tu betul lah. Kau rasa diri kau tak pandai tapi kau one of the best students lah kat sekolah. Ya. Tapi sebenarnya satu je yang tuan dia tak nampak sebenarnya. Aku sebenarnya bakal imam seorang. Okay. Ya, semua lah. Siapakah yang bakal menjadi makmum Sufian Suhaimi tu? Komen sikit kat bawah. Siapa dia? Aku tak nak cakap lah. Aku tak nak cakap juga. Tapi siapa yang kau rasa tu korang doakan yang baik-baik je aku. Siapa? Aku tak tu. Aku pun doa yang baik-baik. Siapa yang korang rasa sesuai untuk Sufian Suhaimi tu doakan yang baik-baik lah. Tak, aku buat lawak je pasal pengawas tadi. Dengan imam tu macam dia macam pick up line sebenarnya. It's a joke. Tapi kalau kalau berjadi reality, reality ya dia. Reality lah. Okay. So that was it? Yeah. The third set. Set. So, aku rasa tu je lah. Alright guys, I think that's it for this week's video. And I would like to say thank you so much to Sufian Suhaimi sebab kau sudi weh. No problem brother. Nak join aku punya segmen ni. Alright. Alright Zaid, thank you so much for having me. No problem, terima kasih doh. Thank you doh. Thank you bro. Kau, semoga aku doakan kau punya kerjaya akan terus konsisten dan akan lebih diberkati dan diterima ramai, insyaAllah. InsyaAllah. Teruskan menulis karya-karya yang best. One of Sufian Suhaimi punya karya selain daripada, you know, terakhir, harus aku apa semua. Segalanya daripada
Hakim Rusli juga adalah hasil ciptaan dia. So dari lagu tu pun korang tahu dia ni memang bagus, memang talented, future for kita punya industry, insyaAllah. So teruskan doa kepada dia. And yeah, so ada apa-apa tak kau nak promote pasal kau punya next project? Those who are watching, thank you so much for your support. Siapa yang support saya daripada mula, keep supporting me, insyaAllah more singles are coming. And bukan daripada saya saja, daripada orang-orang lain juga. Dan terakhir tu, satu permulaan yang lebih baik. Alright guys, so if you guys like this video, don't forget to give this video a giant thumbs up and subscribe to my channel. Yep. More videos to come in the future, insyaAllah. And follow me on Instagram, Twitter, Facebook and Snapchat also. Jangan lupa follow Sufian, the links will be in the description down below. So again, thank you so much Sufian. Yeah, until next time, be positive, be good, be kind and stay awesome. Bye bye. Sering kali ku menolak, terjatuh.